For all this time, I thought that my life was only black. For the sadness, for the tears, for everything that happened in front of my eyes. As a new distress comes in, I grow stronger to realize that life is not only right or wrong. That life is not only black or white, but life is colorful. Here I am, stepping my feet again to a land where you can be the first one to feel the rise of our day. To a land where you will understand the ocean is not a border, but a bridge. And this land is known as the sunrise of Java. Oke guys, kembali lagi bersama vlog kita Gusti dan Manik, dan saat ini kita akan ke Akbar Zoo. Ya, jadi di kebun binatang ini selain binatang, kalian juga bisa bermain seperti flying fox, outbound, dan juga sepeda gantung ya guys ya. Dan harganya cukup terjangkau untuk satu aktivitas, yaitu misalnya sepeda gantung aja atau flying fox aja, itu hanya 20.000 guys ya. Dan itu sangat terjangkau ya, kalau di Bali mungkin satu kali flying fox itu 50.000. Oke, selain itu juga di sini ada spot-spot keren seperti rumah-rumah putih, rumah warna-warni, dan lain-lain gitu guys ya. Pokoknya kita ikutin aja vlognya, let's go. Parkir. Pak, Mas. Area bermasker. Mana? Areanya nggak ada masker tuh. Ini area bermasker. Yang apa ya? Wahana. Seru. Mana? Mana? Saya masuk sendiri. Jadi satu. Saya masuknya aja. Yang ini paket. Ya. Jadi ini yang 45.000 dan ini yang 15.000. Oke, jadi kita ngambil paket ya, 20.000 kali 3 itu 60.000 harusnya, tapi ternyata kita cuma dikasih harga 45.000 ya, karena kita ngambil semua paketnya gitu. Jadi menurut saya sudah sangat terjangkau ya, jadi 45.000 dapat 3 wahana gitu. Jadi ada flying fox, ada sepeda gantung, ada outbound. Tapi yang kita ambil sepeda gantungnya nggak jadi kita ambil ya, jadi kita ambil 2 flying fox dan 1 outbound. Oke, seperti apa mana yang akan melakukannya? Check this out. Oke ya.
Chef. Maaf ya Mas, ini bajunya kurang bahan ya, kurang lagi ke bawah. Iya. Bacot. Rewel kali orang ini. Oke, jadi satpamnya ini cukup ini ya, cukup kooperatif sekali ya, dan ramah gitu. Bahkan dia mencontohkan cara pakainya gitu. Untuk seorang satpam atau security kayak tidak perlu melakukan itu ya. Mungkin kamu kan kau lagi ini lagi kekurangan staff mungkin mereka atau gimana, atau ada yang gak masuk gitu ya, jadi satpamnya gantiin kerjaannya gitu. Nih. Nyeker aja. Nggak mau.
Oke guys, jadi di sini juga ada spot-spot foto ya, seperti Rumah Putih, ada gerbang kayak zaman-zaman medieval gitu ya. Oke. Tapi sayangnya cuaca kurang bersahabat ya, angin kencang dan kita dilarang untuk mendekati pepohonan. Jadi kita tidak sempat untuk melihat binatang apa aja yang ada di Akbar Zoo ini. Oke. Mungkin lain kali ya kalau kita ke Banyuwangi lagi. Oke, thank you so much for watching. See you again in the next video. Bye bye.